Nah ini ya dulur, ini yang ditunggu-tunggu ini momen sakral ya, mau apa? Mau memakamkan kepala sapi. Nah seperti ini itu sudah datang dulur. Seperti itu ya dulur. Di saling lempar itu ya dulur. Saling lempar. Nah, seperti ini ya dulur. Besar banget ini kepala sapinya. Besar banget kepala sapinya. Tujuan kami mengadakan seperti ini adalah yang pertama adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas apa yang telah diberikan, air yang jernih ini bisa digunakan untuk sehari-hari, untuk kehidupan warga masyarakat, juga untuk pertanian dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya, Trio Tewur. Jadi videonya kita mulai dari sini ya. Kantor Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Candipuro. Nah ini kita ke arah barat atau ke arah Malang. Kita melewati Pasar Candipuro. Habis ini kita belok kanan, ambil jalan ke arah Desa Penanggal ya dulur. Habis ini ngisi bensin dulu ya dulur. Nah ini kita belok sini. Kita belok sini ke arah Desa Penanggal atau Desa Sumber Mujur. Kita sambil cari bensin dulur. Bentar ya. Bensin saya habis dulur. Kita mau melihat ini loh, Gerbek Suro ya, ya di lakukan di ini Desa Sumber Mujur itu. Oke, kita beli bensin dulu di sini. Bensin. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Barusan saya ketemu Mas Pitoyo dulu. Mana ya, duluan gak ya orangnya? Seperti ini ya suasana ini permukiman lereng Gunung Semeru di Candipuro ya. Habis ini kita melewati kanan kiri persawahan. Kita juga melewati hutan pinus dulur. Belah kiri ini apa ya? Desa Negeri Sumberjo 03 Kecamatan Candipuro. Hari ini mendung ya dulur.
mendung Semeru dari pagi itu tidak kelihatan sama sekali dulu. Kemitraan Bengi. Kemitraan Bengi apa ini? Kita tanya-tanya ya dulu. Saya cari-cari informasi sih, katanya bukan adatnya orang Hindu atau apa kayak gitu ya, tapi dilakukan oleh orang Islam, banyak orang Islam. Gimana ya, jadi Grebeg Suro itu kayak semacam ritual, ada mendem kepala sapi dan lain-lain kayak gitu ya contohnya. Coba salep aja ini, apa mobil ini memandang apa, menutupi pemandangan perjalanan kita dulu paling. Itu ada yang jaga jalur ini dulu, katanya sih ini ya wawe banget biasanya kalau ada ritual seperti ini. Grebeg semua. Di sebelah kanan barusan ya ada bapak-bapak seragam oren. Wah, ini kita sudah sampai di Hutan Pinus. Kita sudah sampai di Hutan Pinus dulu. Tapi itu cuma sedikit ini Hutan Pinusnya. Jalannya tidak terlalu enak ini, lubang-lubang di sini. Alhamdulillah. Dalan iki ae ya dulur. Ini lubang dulur. Ini saya mengirit baterai kamera dulu ya. Saya matiin. Oke dulur, tiba-tiba jalannya ruame, banyak mobil ini yang mau ke atas kayaknya. Kayaknya tujuan kita sama ya. Ini ya. Kita sudah sampai di desa Penanggal. Nah ini kalau lurus Pasir Ujambe, pemandian Tirtosari. Kalau ke kiri Hutan Bambu, Gunung Sawur. Kita belok ke kiri ya dulur. Sebelah kanan itu SDN Penanggal. Oh ini banyak elf-elf ini ya dulur. Kita belok kiri sini ya. Nah belok kiri sini, buruk mobilnya mau ke sini ya. Kayaknya mau ke lokasi yang sama. Biasanya ini kalau Semeru cerah itu kelihatan dari sini dulur, besarnya Semeru. Berhubung sekarang lagi ketutup kabut ya, nggak kelihatan, itu cuma putih aja. Padahal biasanya kelihatan dari sini itu besar banget. Pasarnya Penanggal ya kayak gini. Kita sudah sampai di Pasar Penanggal ini. Kayaknya lumayan rame ya, masih pagi hari ini jam 8. Oh ya, sekarang tanggal berapa ya sekarang? Hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 dulur sekarang ya.
hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Sudah pertengahan tahun aja ini, gak kerasa. Habis ini udah Agustus. Agustus itu biasanya waktu sebelum Agustus itu udah ini ya, usum horek-horekan kayak gitu. Horek-horek, son horek. Biasanya besar dulu, ini Semeru terlihat dari sini. Sekarang lagi nggak kelihatan. Apa kita salip aja ya, mobil-mobil itu banyak itu. Saya tak pelan-pelan dulu aja ya dulu, nanti kalau sudah sampai saya rekam lagi. Selamat datang masuk desa Sumber Mujur, itu gapuranya barusannya dulu. Kita lewati saja, wih mantap. Seperti ini adalah pagi hari ini sangat lumayan dingin sekali. Katanya sih startnya mulai dari sini ya. Berapa ya yang nyalon bupati ya untuk periode tahun ini? Kayaknya sih banyak banget yang nyalon ini. 1, 2, 3, 4. Kayaknya sih 4 ya nyalon bupati Lumajang ini. Menyewakan sound system. Itu banyak itu. Banyak yang ini dulu pakai blangkon ya namanya. Nah ini sudah terlihat ini mulai rame ya, atau mulai macet ini. Itu ada kelihatan sound system juga, itu besar-besar itu. Hah? Itu ya dulu rame. Habis ini kita cari jalan ya ke sana. Oke dulur, jadi ini saking ramenya itu jalur menuju ke wisata hutan bambunya itu ditutup di sana dulur. Jadi kita ini cari jalur alternatif lain ya. Jadi hutan bambunya di sana. Nah itu. Sedangkan di sana itu di gapura masuk ke saya tahu dan bambunya ditutup. Kita coba cari jalur alternatifnya ya dulur. Wah rame banget sampai macet ini. Oke, kita cari jalur alternatifnya menuju ke hutan bambu. Banyak sekali ini dulur yang datang ke sini ya. Ini berbagai penjuru negara ini. Banyak mobil ini sampai macet. Bisa tahu dan bambunya ini sebelah kiri sana. Macet. Ramai sekali dulur. Grebek Turo ini di desa Sumber Mujur. Come on.
recovery. Ramai dulu. Itu ya. Selamat datang wisata alam hutan bambu Sumber Mujur Candipuro Lumajang Batu. Jatim. Kita sudah parkir sepeda. Mbak. Boleh ya, kita sudah parkir sepeda, ramai banget di sini dulu. Buyar ya, Sugeng Rawu apa ya, Lumajang Biyen. Lumajang dulu.
suro di Desa Sumber Mujur, tepatnya di hutan bambu ini, barengan sama Lumajang Jadul dulu. Jadi ramai banget ya hari ini. Ramai banget. Ini pengunjung dari berbagai mancanegara. Seperti ini dulu. Dulur, jadi ini lokasinya tepatnya di sumber yang paling belakang ya dulur. Kalau wisata pemandiannya kan di sana ya, di sisi sana. Dan kepala sapinya itu mau dikubur di sini ya. Oke dulur, ini saya sudah ada di titik lokasi pemakaman kepala sapi yang sudah disediakan kayak galian seperti ini ya tuh. Nah ini sudah disediakan galian untuk memakamkan sapi seperti ini. Sangat ramai sekali di sini. Ini yang datang ke sini banyak banget warga yang dari berbagai daerah ya atau negara. Waduh, bercanda deh dulur. Jadi seperti ini, konon katanya ini untuk pemakaman kepala sapinya ya, untuk ini ya, apa itu namanya, keberkahan ya, untuk keberkahan masyarakat sekitar kayak gini dulur. Rame banget ya dulur. Wes teko, aku ngerekam. Nah ini ya dulur, ini yang ditunggu-tunggu ini momen sakral ya, mau apa? Mau memakamkan kepala sapi. Nah seperti ini, itu sudah datang dulur. Sudah datang itu, dipikul ya. Itu. Nah, itu dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, dulu. Jadi langsung dibawa ke pendopo. Itu di sana di belakang juga ada tumpeng besar. Tumpeng besar itu yang akan dilempar-lemparkan nanti ya. Besar tumpengnya dulur. Kepala sapinya di situ kayaknya. Ya, tumpengnya banyak sekali dulur. Nanti dilempar-lemparkan itu. Nah, seperti ini ya, momen sakral yang ditunggu-tunggu warga. Antusias banget warga di sini ya, untuk keberkahan bagi umat Jawa ya, umat. Aku
masih berhenti di situ dulur. Masih berhenti di situ, nanti akan dimakamkan di sini. Oke, itu sebelum dimakamkan masih upacara dulu ya. Upacara, masih upacara dulu. Coba saya zoom. Masih melakukan upacara. Lanjutkan bacaan itu. Kesan ya. Ini ya. Ini. Nanti kedepannya akan dimakamkan di sini ya dulur. Nah ini kalau kepala sapinya, kalau yang tumpeng-tumpeng banyak itu dilemparkan nanti dulur, saling lempar kayak gitu ya, saling lempar di tanah. Padat sekali ini, banyak sekali ini warga yang datang ini dulur, berbagai daerah ya. Berbagai daerah banyak sekali yang datang ke sini. Ini saya ulangi lagi, ini bulan Suro, hari Minggu tanggal 7 Juli 2024. Ini sudah pukul 11.30 lewat 30 menit. Ini momen-momen yang ditunggu masyarakat ya. Nah ini. Oke, di sana masih melakukan upacara. Penari-penarinya mau kemana, nggak tahu ini Mas Jan. Ritual pendem sirah lembu katanya dulur. Ritual pendem sirah lembu atau sapi. Ritual pendem sirah lembu atau sapi. Nah ini masih upacara. Seperti ini ya ritualnya sebelum dipendem kepala sapinya.
kedutan. Ya, monggo sarang-sarang melaksanakan ujute prosesi pantuno. Mugi-mugi desa sumber mujur niki katenang dadi katenang. Amin. Jadi untuk apa ya? Untuk keberkahan kayak gitu dulur bagi masyarakat sekitar sini ya. Pendem lembu itu. Pendem kepala apa? Sapi. Sebagai bentuk rasa syukur atau keberkahan. Banyak banget warga yang datang ini barengan sama apa Lumajang Jadul ya Mas. Jadi rame ya untuk hari ini. Biasanya kan enggak serame ini ya. Sebelumnya itu enggak serame ini ya. Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Rebutan itu tuh lempar-lempar saling lempar itu apa rebutan apa itu tumpeng gitu ya yang seperti itu ya dulu. Di saling lempar itu ya dulu saling lempar. Wah, itu rame banget itu buah-buahan itu apa tomat timun dan lain-lain kayak gitu ya. Waduh ini
ada yang kena kepalanya dulu, ada yang kena kepalanya barusan. Seru juga lur, seru lur. Ngelihatnya seru lur. Seru lur. Sudah hampir habis tumpengnya. Sudah itu ngobong menyan dulur. Itu sudah ngobong menyan, bakar menyan itu di sana. Jadi ada Jawa itu seperti ini ya. Setiap kali bulan Suro atau malam Suro. Tinggal menunggu proses pendem kepala sapi di sini. Mak dipendem di situ ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kuasa. Kami mohon izin dan ridha-Mu.
Selamatkan ibu kepala desa beserta keluarga dari bala musibah bahaya erupsi Gunung Semeru. Oke, kita berdoa dulu. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini detik-detik proses pemendaman kepala sapi ini dulu, proses pemendaman kepala sapi. Oh, ini proses pemendaman kepala sapi. Oh, ini. Seperti ini ya dulu. Besar banget ini kepala sapinya. Besar banget kepala sapinya. Ini momen sakralnya ya dulu. Seperti ini momen sakralnya. Oh, ini ibu kepala desa ini pakai baju keratuan. Saya sendiri pun tidak menikah pendengar secara minggu. Pendeman Sira Lembu atau pendem memakamkan kepala sapi, proses dimulai. Pendengar sirah lembu itu tentang kejadian sebetulnya dan sebetulnya para pembawa lagi pembatin kerja pasal desa kubur Ayo cepat keluar, Mas Ri. Ayo.
Karena apa? Sudah dipendem. Sudah selesai ya dulu. Jadi ini acara terakhir kayak gitu. Miss Maria. Hah? Sudah selesai ya dulu. Sudah selesai ini acara. Hah? Tradisi pendem kepala sapi ini adalah merupakan tradisi tiap tahun, tiap tanggal 1 Muharram atau tanggal 1 Suro, pemerintah desa Sumber Mujur berserta seluruh warga masyarakat mengadakan acara tua seperti ini. Adapun kami bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mengadakan selamatan bersama, yaitu Grebek Suro dengan arah-arahan seluruh penghasilan hasil bumi dari warga masyarakat desa Sumber Mujur. Tujuan kami mengadakan seperti ini adalah yang pertama adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas apa yang telah diberikan, air yang jernih ini bisa digunakan untuk sehari-hari untuk kehidupan warga masyarakat, juga untuk pertanian dan sebagainya. Juga kami memberikan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar desa kami terhindar dari malapetaka atau mara bahaya ataupun bahaya apapun yang bisa membahayakan desa Sumber Mujur. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya desa Sumber Mujur ini dijadikan desa yang maju dan mencapai kemakmuran. Dan yang ketiga adalah agar kami bisa hidup berdampingan dengan warga yang baru. Warga kami yang baru adalah Huta Bintara, jadi kami bisa hidup bersama secara rukun dan berdampingan. Harapan dari kami. Tahun ini ada berapa gunungan hasil bumi? Tahun ini ada 22 gunungan hasil bumi, yang 21 khusus untuk rakyat Sumber Mujur asli, maksudnya yang satu dari bantuan dari Huta Bintara. Nama lengkap, Bu? Yayu Sri Rahayu SPT. Sepeda. Oke, jadi seperti itu ya yang disampaikan oleh Bu Inggi ya? Bu Inggi. Bu Yayu Sri Rahayu. Nah, jadi ini bekas yang lempar-lemparan tadi ya dulur. Nah, ini. Nah, ini bekas-bekas buah-buahan yang saling lempar tadi. Wah, ini. Ini bekas tumpengnya juga. Oh, ini. Tomat, kacang, timun dan lain-lain. Ini ramai banget.